kerana tuan-tuan dan puan-puan berpengalaman. Pihak sekolah nak tengok track record, account dan jaminan bank. Serta jaminan bekalan bahan pinaan dan tenaga kerja. Kita nak buat pilihan yang terbaik kali ini. Besarnya, tak ada kecil. Keep the change. Betul ni? Terima kasih, Abang. Awak pula? Nak apa? Amin nak pesan nak jadi apa, Amin? Bila Amin nak beritahu Pak Adam? Tapi tak apa. Amin fikir dulu. Lepas tu Amin beritahu dengan Pak Adam, eh? Ni, apa Amin fikir-fikir? Jadi juru bendul sudahlah. Juru bendul? Juru bendul? Apa tu juru bendul? Alah, bikin rumah. Orang putih cakap apa? Arkitek, arkitek. Juru bendul! Juru bendul! Amin, sudah tukar tak sekarang? Mama!
kat dalam. Dalam? Mana? Air men. Padam, Akadam. Masuklah. Aduh, benar-benar. Bos, tunggu apa? Cakaplah. Sekarang? Sekarang cakaplah. Malulah. Ayo, apa malu? Ini tangkap ikan kecil, ikan besar sendiri, mari. Ha. Buat apa tu, Min? Amin tengah buat roket. Roket? Nak naik ke bulan. Ayo, Amin, Amin. Itu dulu orang Amerika sudah sampailah. Kalau boleh, Amin pergi, matahari lagi baik. Uncle Tam, kalau Amin pergi ke matahari, nanti roket Amin panas. Hitam, cair. Ah, betul jugalah, betul jugalah. Apa kata Amin pergi sebelah malam? Mesti sejuk. Iyalah. Amin, Amin pergi je belah malam. Sejuk. Pasti roket Amin tak terbakar punya. Min. Ya? Amin sedih tak bila warung Mak Amin terbakar? Sabar, Min. Sedih. Aku tanya Amin. Bukan tanya kau. Yang kau sedih ni kenapa? Oh, tanya Amin. Ha. Tanya. Min, cakap dengan Mak Amin. Kalau nak buat warung baru, Pak Adam dengan Ketam boleh tolong. Bagi tahu dengan Mak Amin macam tu tau. Nanti, Mak Amin boleh dapat warung baru. Kerusi baru, meja baru. Dan Amin pula boleh dapat bapak baru. Itu pun kalau jadilah. Jumpalah Pak Adam. Suruh dia dirikan warung baru. Ish. Takkan harap tak tolong dia macam tu je. Mesti kita kena keluarkan dia juga, kan? Hawa. Hawa selotoklah dengan Pak Adam tu elok-elok. Mana tahu kita boleh bayar bulan-bulan. Kan? Yalah. Nantilah. Siapalah bakar warung kita ni? Kalau dapat ke aku, masak aku kerjakan. Mak Oda, ini orang cakap accident. Lagipun warung Mak ni dah buruk. Jadi senanglah terbakar, kan? Tak apa, besok semua rehat. Tunggu je kat rumah. Hawa akan keluar dengan Pak Adam pergi beli barang untuk bina balik semula warung ni. Mak, Pak Adam jadi tolong kita ke? Ami dah cakap dah. Pak Adam tu memang baik hati. Baik. Baik ada maknalah tu. Anak dara ni pandainya. Padan muka. Padan muka? Padan muka kita lah, bos. Kenapa kau kata padan muka kita pula? Yalah. Kat mana kita nak pergi makan? Kat mana kita nak pergi jumpa mata?
kau jumpa Cik Hawa, buah hati aku tu. Kau beritahu dia kata, kita sanggup bina warung yang baru free of charge. Asal saja dia. Bos, tak ada apa-apa ni, bos. Orang baru pula. Sebenarnya, dia memang sengaja. Lepas tu, dia nak buat baik dengan kita pula. Betul. Dia kalau boleh, nak buat lagi elok daripada yang ada sekarang ni. Tak payahlah. Cakap dengan bos awak, terima kasih sajalah. Tu, cuba tengok tu. Saya dah beli semua barang-barang. Termasuklah kontraktornya pun saya dah pilih dah. Tak apa. Bos kami bayar balik. Janji, warung tu tukar nama. Hawa Asam Garam. Apa pasal pula nak tukar nama? Kan nama asal dah elok dah! Haa, baiknya bos Abang Ram. Ini semua baik ada mana? Baik pura-pura! Hey. Kita tak tahu jahat dia lagi! Jangan layan dia, Hawa! Haa, sudahlah! Lalu! Abang! Ha? Tu! Tengok tu! Loh, ada dekok singa mengamuklah. Tengok! Haa! 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 Aduh, bos! Aduh, sakit! Haa! Bos. Celaka. Tui. Dia pula yang masuk jarum. Kita jangan bagi dia can. Ya, bos. Kita kerjakan dia. Ya, bos. Aku nak dia patah renyuk. Aku nak dia tak angkat muka. Tak bangun. Aku nak dia tertiarap. Melutut. Mengangkat! Menongging! Menongging, ya, bos? Ya, dia patah kepala. Kau faham apa yang aku cakap? Faham, bos. Kau tahu apa patut kau buat? Tahu, bos. Semua dalam buku ni. Nah. Okey tak, bos? Cantik. Tapi ingat! Apa saja yang kau buat, jangan sentuh dia. Baik, bos. Jangan tinggalkan apa-apa kesan. Jangan sampai kita berdua masuk lokap. Okey? Faham? Faham, bos. Banyak pun tak apa. Ini warung baru punya. Meja sama kerusi lama punya style. Apa pasal? Habis pelanggan semua duduk luar saja kah? Ni. Boleh dilihat, tapi tak boleh dipegang. Ayo, bos. Habis makan punya cam mesti mah peganglah. Iyalah, Tam. Yang datang minggap kat warung ni burung lang, burung hantu, burung garuda. Bukannya burung pipit. Diorang datang bukan saja nak order makan, tapi datang nak mengurat. Kamu tahu tak? Mata terjojol, terkeluar. Ah, betul lah, bos. Betul lah. Saya pun ada nampak.
ini jantan punya burung punya mulut makan ini macam. Tapi mata keluar. Tengok cik awak. Betul lah, bos. Betul lah. Macam dah okey warung ni? Men dah siap, men? Dah nak siap. Set sudu, sudik, senduk, semua dah ada. Ada apa-apa lagi nak tambah? Pisau potong daging tu, jangan lupa. Masih baik ingat kan? Semua dah lengkap. Tapi, bilanya kita boleh pakai warung tu? Dia orang cakap, besok nak pasang pipe bomba. Ha? Pipe bomba? Warung baru kita ada pipe bomba ke? Ish, tak pernah aku dengar warung ada pipe bomba. Ada. Min, sistem pemadam api cerdik betul lah, Min. RM400 eh? Masih bang? Mek, kira dulu. Apa dia kau tengok? Baik, apa tak tengok? Itu saja yang abang beli. Saya percaya ke abang. Bila bang beli hantar? Buat sampah tak nak duit kot. Wey, hantar tak? Buat sampah kau tak kelapa? Tak ada kelapa! Terima kasih. Yep. Kita akan jauh-jauh. Yeah. Amalik dulu. Jaga diri, bang. Baiklah. Ha, ayu, yu. Tam, kau dekat mana? Awak Amin lah, bos. Tunggu dekat sana komik kau. Eh? Macam mana barang semua cukup? Ya, bos. Ikat baik, jangan jatuh pula. Baik, bos. Kita gerak sekarang. Dah buat ngamuih dah pun. Oh, senang hati kita, bos. Alah, bos. Dia tak apa, bos. Bos lagi bagoi. Jom. Jom. Wah, bukan main kau layan boyfriend kau tadi, eh? Apa barang dia beli? Mana dia? Tak adalah, Uncle. Pelanggan saya semua tu layan sama je. Janganlah panggil Uncle. Sam. Abang Sam. Perasan. Tiap kali kau panggil aku abang, lagi banyak barang aku beli. Lah, kau beli banyak barang pun bukan saya untung. Carikan asam garam tu selalu bayar lambat. Barang tahun lepas tu ada lagi yang tak bayar tau. Alah, Mi. Adab niaga macam itulah. Kalau orang lambat bayar pada aku, macam mana aku nak bayarkan kau? Malam ni kita tengok wayang. Cerita jangan pegang belakang bengkok. Best! Alah. Tuan mahal lah pula. Macam dia cantik sangat. Nyampah. Encik Asang. Bukan Asang. Asam. Tapi kalau nak senang, panggil Sam. Wah. Banyak pagi hari ini. Banyak senang. Mana bini? Tak payah bawa bini pergi pasar ke?
Kenal bini aku pun tidak sibuk tanya. Ini hari tak ada bawa bini pergi pasar ya? Jalan. Bos, 20 tong besar, 10 tong kecil. Tak payah. Jalan. Jom. Mau cari hai ya? Fafa. Sengit gua je siang kau lho ya. Dia ni kalau datang sini, beli barang nak hutang. Kalau tak beli barang, nak mengurat. Nyambah betul. Apa punya pelanggan? Kalau saya yang buat, mesti lebih kemas dan cantik. Saya buat satu bilik aircon untuk pelanggan istimewa. Tokinya boleh masuk makan bersama. Tokinya yang manis menawan, mestilah duduk bilik aircon. Bila nak pasang aircon? Kalau ada bilik aircon, boleh kita tutup pintu. Kita bincang tentang masa depan. Sampai bilalah Cik Au nak berniaga macam ni? Kalau bersama saya, tak payah buat apa-apa. Jawa pakailah wala-wala. Duduk rehat saja. Mata Uncle tu sakit ke? Hai, Amin tak tahu ke? Bukan sakitlah, sudah buta lah. Buta? Tanyalah macam mana boleh buta. Macam mana aku boleh buta? Once upon a time, long long time ago, one day, I cakap Melayu sajalah. Masa kat sekolah, Uncle memang rajin baca buku. Sampai cikgu kata, budak ini buku ulat. Uncle, bukan buku ulat lah. Ulat buku. Ai, itu pun dia orang tukar kah? Tukar? Rajin punya baca, sudah penat lah. Bila penat, Uncle pun letih. Uncle tidur. Tapi tidur punya jam, satu mata juga tutup. Satu mata terus baca buku. Satu mata tidur. Satu mata baca buku. Baca buku. Habis lama-lama tidur punya mata langsung tak ada buka. Jadi sekarang ni? Sekarang. Lain daripada lain. Yang buka punya mata tak boleh tutup. Uncle punya pandangan sekarang tinggal sebelah sini saja. Sini sudah blackout. Tapi Min, baca punya jam pakai dua-dua mata pakai ya. Kalau tada sudah jadi macam Uncle Tam, one night check. Paham? Paham. Kalau macam tu, Amin bagi Uncle pinjam ini. Uncle? Apa ni? Itulah namanya mata bionik. Mata bionik? Amin! Uyo! Macam-macam boleh nampak lah, Amin. Alah, Uncle gurau saja. Akulah. Habis, saya punya air mana? Ada
sebelah sini. Terima kasih. Lain kali, ayah letak sebelah kanan. Kiri dah blackout dah. Tak boleh nampak lah. Oh, sorry. Nasi tu kenapa tak makan habis? Tak sedap ke? Ayah, sudah makan apa? No. Ni? Ha. Tak perasan pula. Ada lagi. Makanlah. Yang ni saya belanja. Tak payah bayar. Sudahlah. Sudah penuh lah, Dek. Ada sebelah kiri tak boleh pakai. Ya, boleh pakai, bos. Jawab. Berapa? Ya. Tadi aku makan apa, ya? Nasi RM4, kan? Ais RM1, semua RM5. Terima kasih. Balik. Balik, balik. Ya, ya. Sama. Cantik Cik Dewi hari ini. Macam bintang filem Hindustan. Cik Asam nak apa sebenarnya? Tak payahlah nak puji-puji saya. Saya bukannya Karina Kapoor ataupun Kajol. Saya pun bukan Datuk Shahrukh Khan. Saya kontraktor binaan syarikat Asam Garam. Yang banyak pengalaman. Kalau saya dapat projek makmal komputer tu kan? Projek makmal komputer. Komputer tu kereta api. Ya. Yeah. Kalau saya dapat, saya tak akan lupa jasa Cik Dewi. Cik Kari guru besar, bukan guru kecil. Kalau Cik Kari nak besarkan dapur... Nanti dulu. Sebelum Cik teruskan, nama saya Dewi, bukan Cik Kari. Saya tak masak. Saya makan di kedai. Mungkin Cik Dewi nak tukar sport rim atau tayar? Saya tak bawa kereta. Nak beli katil atau tilam baru? Tak payah. Saya tidur atas lantai. Cik Dewi, kita hidup di dunia lah, Cik Dewi. Mesti lah tolong-tolong. Cik Dewi tolong bos saya. Bos saya tolong Cik Mary. Nak tolong saya ke? Kalau macam tu, kahwinlah dengan saya. Hasil! Yalah, Cik Asam kan baru ada satu isteri. Cik Dewi, dia dah kahwin tiga. Hasil! Kalau macam tu bagus sangatlah. Kahwin dengan saya, saya boleh jadi isteri nombor empat. Nombor empat, orang Cina kata apa? Ong, kan? Cik Dewi, empat tu Cina cakap si. Si itu mati. Hei, bos. Jom balik, bos. Jom. Silakan, bos. Ayah, Mama. Hello, brother. Apa? Itu Cik Dewi. Mau kahwin dengan saya punya bos. Baguslah. Tanya. Kalau surat kahwin, itu projek Mama komputer Asam Garam yang punya. Okey. Projek komputer. Hai! Apa pasal dia orang kasi tukar? Kedam! Jom! Amin, duduk depan lah! Tak nak, Kedam! Angin. Kat luar ni ada angin. Duduk. Thank you.
Elok juga kalau kahwin dengan Cik Dewi itu kan? Cantik, bos. Tidur tak pakai bantai. Projek mamal komputer tu kan, mesti kita yang punya. Tapi kota cuma tinggal satu. Hati pula dah tertambat dengan Cik Hawa. Bos, bolehkah kahwin lima, bos? Lima? Ha. Kena tolak satu dulu. Tolak satu tinggal dua. Dua campur dua jadi empat. Boleh kot. Tapi Cik Hawa mesti tak setuju punya kan? Ha. Cantik. Cik Hawa bagi kat saya. Saya masih kosong lagi. Kosong? Campur satu? Ha. Satu. Man, ambil sini sat, Man. Main tolong aku sat. Tak boleh. Hampir angkat lori. Oh, tak ada masalah. Aku nak tengok tayar. Satu, dua, tiga, angkat. Angkat kuat sikit. Angkat lagi. Angkat. Kenapa dengan TV ni? Memin, cuba Amin tengok kenapa dengan TV tu. Cuba Amin buat sesuatu, Min. Amin kan bijak. Pergi, Min. Pergi. Pergilah. Terbaliklah pula. Apalah, Amin. Tapi dah. Masuk museum. Tak apalah, Wak. Nanti kita beli yang baru, eh? Kalau macam itu, buatlah saya satu ini macam. Tak apa. Kau ambil dia yang ini. Abah Adam, minta maaflah ya. Abah buat yang baru, yang special punya. Jangan marah budak-budak. Tak baik. Yalah, bang. Siapa? Ya. Saya punya macam mana? Satu etin dah agaklah.
Amin bawa. Bye. Kita nak cuba ke? Memang bagus. Yalah. Saya pun cuba. Pasal bos punya muka mbak keluar api lah. Tak apa-apa, mari kita pergi. Nak pergi mana? Meeting lah, bos. Nak pergi meeting macam mana? Tak payah pun tak ada. Ayuh, mak. Ayuh, ayuh, ayuh. Tak apa, bos. Bos, saya cari kereta, bos. Basket. Okey, bos. Adam, Amir rasa Amir tahu siapa punya kerja. Ini mesti kerja Pakcik Asam Karam. Amir mahu kerja, Amir? Pak Adam kalau dapat orang tu, Min. Pak Adam ni pelaya. Pak Adam ketip. Pak Adam pulas. Pak
Padam. Getam. Padam. Campak bagi anjing makan. Anjing dah makan. Siapa ni? Aming. Kedai pejak kadai. Sorry, Aming. Saya bercakap sama kawan saya, Tam. Sorry, ya. Halo. Tam. Kau cari kereta. Ambil aku sekarang. Kat rumah. Aku tunggu kau.
Kami nak pergi jalan-jalan kejap. Saya ada hal membincang dengan bos lah. Ayo, dengarlah bos. Romeo, Juliet, Adam, Awa. Ini semua Tuhan sudah tulis, bos. Cik Awa ini cantik. Cik Adam ini handsome, walaupun gemuk. Hah? Gemuk sikit je? Nanti aku size lah. Bos, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dia diambil orang. Sejak bila kau belajar menyanyi? Hai! Saya mana ada nyanyi? Saya baca lagu lah, bos. Bos, itu bunga banyak cantik. Saya ada nampak banyak kumbang menghisap dia punya madu. Bos, cepat-cepat masuklah. Biar cepat, asal selamat. Aku mana ada kawan? Kau jalan tolong aku. Bos, itu semua perempuan punya kerja, bos. Takkan kau tak ada kenal mana-mana perempuan? No problem. I will do it. I will do it. Tapi ingat, mesti hati-hati. Kita banyak musuh. Ya. Eh, Tam, kau dengan Yang macam mana? Ada. Kau jangan lupa, besok tolong aku. Saya ni Kak Ju. Sekretari bos saya. Alah, Cik Hassan bin Jawa. Yang buat kontraksi mereka kecil-kecil itu. Awak akan tengok aku lagu tu. Tapi sebelum tu, saya nak perkenalkan. Yang ni, Kak Long. Yang ni, Kak Ngoh. Yang hujung tu, Kak Cik. Yang ni pula, pakar alat kelamin. Pakar alat kelamin? Astaghfirullahaladzim. Silap. Pakar sakit puan isteri-isteri bos saya. Kami mai sini nak pinang si awak. Hang setuju kau dah? Ha? Saya tak faham. Tak faham? Baik, kalau hang tak faham, baik aku terang. Tulus, bulus, terus supaya odah lulus. Ha? Nak lulus apa bendanya? Saya sendiri pun kena tanya tuan punya badan. Hai, macam ni. Mereka bertiga ni isteri bos kami. Ha? Kami bertiga ni datang nak pinang Cik Hawa. Nak jadikan dia adik bongsu kami. Senang kami pelongkoh hang setiap hari. Untuk jadikan nombor empat. Jantan kata tak berguna tu. Eloklah Cik Oda setuju. Nanti bolehlah dia jadi adik bongsu yang paling dia sayang. Dan yang paling kami meluat. Pak Ngapudah tu jantan kan laki. Hei! Mulut cabui! Hang ni menyebuk, ha? Ha? Habis nak senang? Aku tenyek mulut hang cabai buat hantau. Pui! Keluk suara jantan, mak. Ha? Tu siapa pula main ni? Mak! Abang balik! Ha!
Safla nak si. Oda. Lebih baik ambandal saja pemilangan ni, Oda. Dia tu ada tiga isteri. Aku minta diri dulu. Assalamualaikum. Ha. Nanti. Maaf ya. Sini. Lagi. Kalau ada penipu tu. Penipu juga. Oi! Pergi balik! Cik Awang dah bertunang dengan bos aku! Sini, Wak! Orang India suka kari, makan ciri pinang. Kami tiga orang mari untuk meminang. Kami bertiga ni membawa hadas besar Encik Adam. Hadas? Hadas besar tu buang air besar lah. Minta maaf. Ayah, sorry salah. Apa? Hajat besar. Hajat besar. Kami bertiga membawa hajat besar. Encik Adam B. Abdullah untuk meminang Cik Hawa. Sangat setuju. Amin. Ya Rabbil Alamin. Amin.
lagi lah macam. Aduh, macam tutup macam. Tutup lagi bagus. Bau cili kering goreng dan lada hitam. Bila dia bercakap, Amin akan rakam gambar dan suara dia. Dan tip tu kita serahkan pada polis. Dulu dia pernah mengaku bos dia tu bakal warung kita. Kalau macam itu baguslah. Kita ada banyak bakti. Uncle, bukti bukannya bakti. Bakti itu badan kebajikan bini menteri lah, macam. Memang apa yang lakukan lah, tak ada orang lain lah. Ha? Ingat, kita buat perancangan macam mana yang telah kita rancang. Kegang betul lah aku tahu. Kalau aku dapat, siap. Hei, dah pergi rumah tadi. Cepat buat kerja. Can buy me love. Love. Can buy me love. Hei! Bos! Aku nak kau pakai ni. Jangan tanggal-tanggal. Pakai. Ni. Plaster cangkuk ni dapat menahan kau dari bersin. Ha. Kau tu bahaya besar. Asal bersin aja, semua rahsia bocor. Tengok! Ha. Okey. Wei man. Abang Rem? Ya. Kenapa abang Rem pakai benda kat hidung tu? Alah, bos abang suruh pakai benda ni. Dia kata abang ada penyakit bersin. Bersin tu bagus. Buang tak hidung masin? Ya ke? Buang abang. Hilang rupa handsome abang tu. Kalau abang buang ni, mesti buat abang jela kan? Astaghfirullahaladzim. Ya, bagi Pak Adam satu Nescafe Ice. Adam. Apa khabar Pak Adam? Lama tak jumpa Pak Adam. Sebab baik. Aku ada Ram. Engkau saja dah lama tak nampak batang hidung. Bos, Pak Adam. Tadi batang hidung saya belang. Bos saya punya kerjalah. Bos saya tu bukan bawa betul sangat. Adakah patut dipicurik Cik Awang? Eh, kau jangan bohong dengan aku lah Ram. Cik Awang mana ada? Kan dia balik kampung. Sumpah Pak Adam, saya tak cakap bohong Pak Adam. Ni, buat apa saya nak cakap bohong dengan Pak Adam? Bos saya tu buat kerja semua tak betul. Lagi satu saya nak bagi tahu Pak Adam, pikap truck Pak Adam yang hilang tu dia yang curi. Sekarang ni dia kurung Cik Hawa. Dia suruh mana? Mari sini.
Yes. Pak Adam. Pak Adam janjikan saya, Pak Adam. Jangan bagi tahu kat bos saya. Yang saya bagi tahu kat Pak Adam. Bos, inilah warang yang kita cari-cari. Cari. Hei, apa cari? Hei, aku nak beritahu kat hamba semua. Kami semua dah dapat. Ini hak kami. Hamba dua orang gigit jari. Sudah, aku tak mau main tempat ni lagi dah. Biar ke ya. Kapa? Ha. Bunyi apa tu, bos? Tak ada apalah. Suka. Hey, jangan cuba nak menjerit. Diam. Apa cerita baru? Ayuh tunggu, ayuh tunggu sekejap. Bos, telefon bos. Siapa? Mr. David, dia kata penting. Kau jaga dia. Baik bos. Hello. Ha, siapa tu? Aku nak bagi tahu kah. Ha? Kalau hang terima pemindahan hari tu, hang tak jadi sini. Bos aku nak nampak fikir hati. Kaya hang tahu dah. Ya bos.
is alright. Bos, bos, bos. Hei, tu, tengok tu bos. Penjenayah masuk lokap. Hah? Tunggu, tunggu. Nanti kejap, bos. Hai. Tunggu jap. Hai. Apa tu, bos? Tempat ini telah dikepung. Hah? Bos, apa kita nak buat sekarang ni, bos? Cabut, cabut. Cabut. Bos, bos, ni berjalan ni, bos. Ya kan ni. Ha? Jom. Cepat, bos, cepat, 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 cepat. Masuk cepat. Oi, cepat. Eh, bos. Mana kunci, bos? Hah? Kunci. Ha. Cari, 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 cepat! Macam mana boleh hidang, bos? Sudahlah, tinggalkan! Belah, belah, belah! Jom! Pasal macam ni pun dia nak buat hal! Tak guna! Eh, tengok ni! Bos, 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 bos! Lari, lari, ikut saya! Eh, ada orang kat sini! Okay, nanti kita jumpa ke balai tuan. Yes! Yes!